Welcome guys to my YouTube channel nih, Jeko Raps Alam Jarni. Kali ini nih cuaca yang cukup panas. Kita mau coba nih mulut burung ya. Mulut burung kita mau coba pulut. Nah, ini kita butuhin nih. Dua pulutnya kita beli di tukang ikan, satu pulutnya itu harganya 10.000. Jadi 20 tuh 20.000 ya. Ini kita coba buang. Baunya lumayan tajam di hidung, guys. Nah, ini contoh pulutnya nih. Lagi kita bentuk-bentuk dulu. Ini fungsinya di apa nih, di gini nih? Ini kita penyet-penyet dulu nih, guys. Kita penyet. Kenapa kita airin supaya nggak taruh lengket di tangan, jadi kita basahin dulu tangan kita. Nah, ini kita campurin dulu ya. Ya, maksudnya benar-benar kayak karet ya, guys. Elastis. Kita kalau bisa di ini. Udah ke kober mau ambil kopi. Ini kita kasih campuran kopi ntar nih, guys nih. Dan tinggal ini kan warnanya putih nih, biar kita saru kita pakai kopi. Oke, guys, nih poin pertama nih, guys. Kita dapetin satu buah burung gereja ya, guys. Nah, pulut itu, pulut perangkap burungnya lagi kita pasang lagi nih, guys. Semoga kita mendapatkan poin yang cukup bagus lumayan hari ini, insya Allah, amin. Ini poin pertama. Ini guys, hasil dari pulut hari ini ya, kalau di total mah 20 ekor sih lebih ya, guys. Nah, ini salah satu yang ngabisin burung-burung gereja yang tadi kita dapetin ya, guys. Kita coba panggil bubup. Bubup. Hei. Bubup. Wah. Nah, ini dia nih, dia ngabisin, dia makan 4 ekoran ya. Sisanya ini, guys. Nah, dia makan, dah masih ada beberapa lagi yang di dalam sana ya, guys. Itu juga makan. Oke, guys, sampai bertemu lagi di YouTube Jeko Raps Alam Liar. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.